Ikebana Lucy. Saya memerankan Jiuka Ikebana Ikenobo memakai wadah gelas sepasang. Lalu ini adalah rotan ya, rotan yang pipih. Jadi saya lingkarkan di vasnya. Inspirasinya datangnya dari hula hoop ya, yang suka dipakai anak-anak itu. Jadi ini hanya ditempel aja, saya pakai lem tembak. Tapi ini karena vasnya licin, dia suka terbuka. Jadi dari belakang saya tambah lagi seselotip. Memang agak kurang rapi kalau dilihat dari belakang ya. Kelihatan selotipnya berantakan ini. Tapi kan ini rangkaiannya rangkaian satu muka. Jadi kita tidak lihat di belakangnya. Kan nggak sopan ya kalau kita lihat rangkaian orang lalu longok-longok ke belakangnya. Karena memang ini bukan rangkaian dua muka. Kalau rangkaian dua muka tentu di belakangnya harus rapi, harus bersih ya. Jadi hanya saya tempel begitu aja lingkaran-lingkarannya. Oke. Saya akan mulai. Saya memakai daun. Daun sindapsusnya hari ini besar ya. Saya pakai di sini daun sindapsusnya. Ini saya pakai kensan ya. Ya, pakai kensan. Tapi sini dalamnya saya kasih styrofoam karena berat sekali kalau semuanya dikasih batu. Lalu yang satunya juga saya kasih daun di sini. Ya. Oke. Seperti ini. Lalu saya ada buat lingkaran rotannya ini terpisah karena saya mau taruh di sini. Di rangkaiannya. Iya, oke. Kita arahkan sedikit ke belakang. Karena semuanya udah ke depan. Iya. Saya ada bikin beberapa. Lalu saya akan kasih bunganya. Bunga iksoranya yang sudah saya kasih kawat seperti biasa. Ini di sini. Iya. Ini vasnya tinggi ya. Lalu bunga iksoranya lagi satu di yang pendek. Di sini. Oke, seperti ini ya. Di belah dua vas sudah ada bunga iksoranya atau yang disebut soka. Lalu saya ada ornamennya juga saya buat lingkaran, lalu saya kasih stick di sini. Saya mau taruh di sini. Ya. Saya bikin dua. Satu lagi di sini. Ya. Lalu di yang besar saya juga akan kasih. Ini udah saya kasih stick di sini. Saya kasih sumpit di situ. Iya. Jadi menyatu antara ornamen yang di atas di dalam rangkaian dan di wadahnya. Seru sekali ya hula hoopnya. Jadi ini ngebayangin dia kayak hula hoop. Lalu satu lagi agak ke belakang. Ya, karena ini semua udah ke depan, jadi ini saya taruh agak ke belakang. Ya. Jadi dari bawah sampai atas. Hula hoop kita. Lalu di yang besar saya kasih lagi iksoranya dua. Oke. Saya punya ranting ini, saya kurang tahu namanya ini seperti sangwi soba tapi kayaknya bukan ini. Kita taruh di sini. Coba ya. Oke, saya pakai tiga di sini. Ya, karena ini rangkaiannya juga besar, vasnya besar. Ini rangkaiannya cukup besar. Oke, ya seperti ini.
Lalu saya akan tambah lagi di vas yang kecil supaya menjadi satu kesatuan di belakang, juga di depan, agak di depan ya. Lalu agak ke depan sedikit lagi, kita taruh ini yang kita taruh di belakang. Ini mungkin ada 70 cm atau 80 cm ini vas tingginya. Lalu saya akan kasih asirainya, yaitu statis ungu ya, supaya dia kontras. Kita taruh di pinggir statis ungunya, kontras sekali warnanya dengan pink. Sini juga. Jadi memang di sini kita bunganya tuh memang kalau ikebana tidak terlalu banyak, supaya kita punya ornamen itu akan jelas, tampak jelas. Kita kasih juga di sini. Ya. Sudah ramai dengan ornamennya. Jadi cerah sekali rangkaiannya. Ini kita melihat rangkaian ini warnanya cerah, sangat gembira sekali ya. Jadi bersusun ini dari bawah sampai ke atas sampai ke dalam rangkaiannya. Kita taruhnya vase yang kecil agak di depan, yang besar agak di belakang. Jadi ini ada dimensinya, ini luas sekali coba kalau lihat dari samping. Ya. Memang di sini agak kurang cantik ya. Oke. Warnanya cerah sekali. Matching dengan Ixora kita. Nah, rangkaian kreativitas saya sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.